Kembali lagi dibuktikan kembali Umara. Erpis mantap. Yakin. Teman Yuken yo yo. Manis manja. Yakin. Henken masih bercakap. Sadi. Saya tahu apa macam naon eta Sadi. Dari Mas Sadi. Angkat lagi-lagi Ali. Dia di atas lagi terus satu sentuhan. Lagi-lagi Ken-Ken-Kan. Pimpinan dengan nanti Saweran malah. Saweran. Buka peluang menjadi sawat. 1-0 dengan Sadi. Yakin bisa. Terbukti Ali. Ini yang disebut. Ragu-ragu. Tapi sini akan timur. Sehingga acah-acah itu. Aku sama saja kembali ke dalam. Mas Ali, aku menyambung dari sang serpen tapi kembali mantap dan pukulan keras ketika Sadi serpennya. Dituntun pola semesternya untuk pulih kepada Sal tadi. Untuk talenta serba bisa tadi 2-1 saja. Ken Ken Kral, ketos. Kemangkan kembali angkat Mas Ali. Ada sedikit keterlambatan tak mungkin maka pembukaan menjadi 2-2 saja ini. Lihat kembali lagi dari kerabatan kali ini sebang beras agak sari kembali itulah andalan yang bebek keprek yang terlihatkan Arsil maka pembukaan menjadi 3-2 hadirin yang beriman Arsil ancam gas di sana Ali mantap. Maka kedudukan menjadi 4-2 saja hadirin. Kembali kita lihat masih quick cepat kedudukan Sirwon. Yang berikut adalah Abamil tadi. Wow! Kilatan menal lagi-lagi keluar. Maka kedudukan menjadi 5-2. 5-2 saja hadirin yang budiman kembali lagi-lagi long. Kecoh! Banyak terlihat bisa menutup pergerakan dan akan menjadi 3-3 ketinggalan lihat lagi-lagi seperti ini ada Ken-Ken Kralat membalas dari kesalahan ketika melakukan blokade maka penonton menjadi 6-3 sedang apa ini lebih baik daripada jembar buka dan blokade yang tangguh lagi-lagi itulah Yudi Kendil maka kedudukan menjadi 4-6 saja hadirin ya bisa dengan baik terbaik cuma 5 hanya sampaikan saja kembali lagi-lagi dibuktikan kembali wadaw bisa bangkit lagi-lagi dengan jembar buta maka kedudukan menjadi 5-6 bisa harus bisa untuk di set kedua Jepang Putra memenangkan set kedua supaya terjadi lapar dia. Ada setidaknya kesempatan. Lagi-lagi tenang banget. Berbukti. Yuk. Kembali dengan tangan manis ujo dan long. Maka kedudukan rumah menjadi 7-5. Aktif seorang server tadi melakukan blok. Kembali 7-5 saja. Terbukti. Begitu keras di keras. Tadi. Sedikit. Bukan sedikit jelas. Tadi. Merubah pergerakan bola yang harus ada Ade. Masih sampai terus jelas ya. 6-7 saja. Terbukti Mas Ade. Mengamankan bola. Ujo. Lagi-lagi tepis. Manis. Dengan senang balikan. Tadi maka kedudukan berubah menjadi 8-6 saja hari ini kembali kita lihat kali ini Wik Cemal dari Kota Kupang Bandung yang diribut dengan nama besar Abamir Uzo Josh diarahkan ke kanan tadi dari kembali ada serangan dengan ketenangan Yuken yo yo Yuken
panen bapa berubah menjadi sembilan anak. Sembilan anak saja ini. Ketika umpannya dari syariah itu yang disebut bulem bulik jengkelam. Coba amarlah ujung sambung menyambung. Keluar tadi maka kedudukan menjadi 10-6 dan tentunya kali ini benar harus itulah EO diambil oleh official dari para Jembar Putra kami persilahkan sudah 4 kembali tertinggal benar siapa yang layak berhadapan dengan Belgia grup Galaga apakah Jembar Putra adakah tim sang pribumi Amabe? Kita lihat kembali lagi ke lapangan kekuatan Ujo yang selalu benar-benar menantang terlihat begitu tenangnya dan lagi-lagi kembali sebelas anak saja anak sudah terlalu tadi benar-benar cepatnya coba harus dibagi dengan seorang Ali Gunting mantap tenang terbukti dan yo awas kembali bola terarah tadi berubah arahnya maka terbuka menjadi 7-11 saja kembali Adam Galing ini servisnya dan seperti ini servis manis manja yakin mantap dari Sari Isti 12-7 saya ingin kembali terbukti dan ini Mas Ade hampir bisa tadi menyelamatkan tetapi apa mau dikata kedudukan jadi 8-12 saja seperti servis mantap yakin dan lagi tumpuk ceduk diperlihatkan gen-gen drama maka kedudukan menjadi 13-8 13-8 saja ini kembali lagi terbukti pembuktian dari tim Kendra wah Marisho ternyata terjebak maka kedudukan rumah menjadi 9-13 belum ada dari panjang pergerakan bergerak 9-13 sedikit demi sedikit lama-lama menjadi mungkin patah mengatakan kuda lari dapat dikejar seorang semangat tetapi moral dibuang-buang saja maka kedudukan menjadi 14-9 saja sangat ampuh kita lihat Yuki sangat cepat dan gila tadi maka kedudukan menjadi 10-14 saja kembali Yuki langsung servis sama Ribuan tenang banget kan percaya ada pengawalan lagi ada bisa sinyal bola ketika dari tangan seorang Yuri Kendil pelan pun pasti yakin maka kedudukan menjadi 15-10 saja bisa diselamatkan dengan baik yakin dan kembali sedikit kewalahan tadi Ade maka kedudukan berubah menjadi 11-15 hari ini kekuatan Anda Jembar Putra yang lihat dari Mas Zidane amat tenang dan yes kembali Ujo lagi-lagi penutu tadi hingga kedudukan berubah menjadi 16-9 Enam berang ya? Berang ya? Kocak, Eka kocak. Bila segera saja ini. Pergerakan yang akan diharap di jumpa sini sini kedil. Bagaimana ini tanpa terkejutan? Si Bernuk berang. Kembali lagi gabungan. Laki bisa, you can, yo. Menikmati atlet-atlet ketika servernya seorang Sadius Din tadi 17-12 4 kembali tertinggal kembali Ujo seperti ini jangkot bisa ditenangkan ikuti ditenangkan lagi-lagi bisa dari Ujo seperti ini kembali dengan kembali ketenangan terbukti lagi-lagi dan lagi beruntung dari ya karena jelas seharusnya kesari dari pemerintah dan
Membuktikan masih bisa diselamatkan. Bisa. Dari masih yang kurang tepat tadi kedudukan menjadi 14-17. Last di set 24 teman-teman.